Wali, kami ini memang kalau boleh dikatakan mantan ya memang mantan, tapi sudah banyak berubah profesi. Dari mantan dirjen, mantan manajer, mantan direktur, mantan duta besar, sekarang beralih profesi menjadi MC. Ngomong cucu, bahkan ngomong buyut, sudah ada berbuyut, siapa berbuyut tadi ya? Selalu kan, berbuyut ya ini. Hebat nggak? Tapi memang banyak antara kita ini yang surprise sendiri. Kok bisa ya masih kumpul gitu? Padahal ke Banjar ini kan berharap dengan kehadiran Bapak dan Ibu, Kakanda, Yunda dan seluruhnya, mudah-mudahan Banjarmasin semakin dikenal di Indonesia, semakin terkenal di dunia, dan kami berharap seluruh kesannya akan didapatkan nantinya kayak masakan Padang yang kalau makanannya enak ceritakan kepada semua orang, kalau yang jelek-jelek ceritakan kepada kami sebagai bahan evaluasi. Dua terus sama yang masuk jalan standar. Ada pencapaian. Satu, dua, tiga.